Ya, ini merek TV Samsung ya. Samsung Full HD ya. Full HD 43 inci. Maka kita mau coba review ya yang seri 5 PN5003 ya. Bagian belakangnya ini. HDMI, sudah HDMI di bagian belakang. Nah, ini mereknya Samsung. Jadi kalau dari sini sih kotaknya ini kita beli dari JD, kondisinya bagus rekan-rekan semua ya. Ini kondisi Full HD dari sisi sampingnya. Ini kita reviewnya dari belakang. Nanti kita putar dari depan ya. Ini yang dari depan. Nah, kalau dari depan ya. Ini dari depannya. Ini front-nya ini ada di depan bacaannya front ya. Ini one kabel bobot audio video. Nah, ini kabel subscribe. Oke, rekan-rekan semua. Baik ya. Nah, ini ya, ini tampilan dari kalau kita lihat dari depannya. Baik, kalau dari packingnya bagus ya. Nah, ini ya, ini rapi. Kondisi rapi, packingnya rapi. Kondisi rapi ya, packingnya oke. Dari samping ini sebelahnya tetap ada empat tiganya nampak. Ini seri 5, yang seri 5 tetap ya, rapi ya, enggak ada bekas benturan juga enggak ada. Ada benturan rapi ya, ini dari depan tadi kan sudah ya. Ya rekan-rekan semua, saya akan coba sedikit jelaskan nanti ya mengenai review daripada TV Samsung ya Full HD. Ini ada promo pada saat ini, kemarin kita beli 3 jutaan. Jelaskan nanti ya, atau saya kita buka dulu ya. Ini kalau dari apanya sih sudah rapi, kita buka dulu dari lain. Oke. Kita buka, mudah-mudahan TV ini tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan kita oke. Sesuai dengan apanya ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita buka ya segelnya ya. Oke, kita buka. Ini apa yang di dalamnya kita lihat ya. Ini bagus ya, tuh lapis dua rupanya ya. Bukan langsung dia rupanya mengena. Nah, di sini ada bacaannya. Tadi kan di bagian depan. Mana? Cara mengambilnya, tutup depannya ke sana. Kedua, di sini ada tulisannya juga. Coba akan dekat dokternya. Apa dalamnya? Oh, tetap dalamnya seperti apa ya? Seperti tetap ada kabel semangat. Oh, ini oh, ada remote-nya. Ini tetap ya, pasti ada remote. Cagak ini, cagak ya. Ini rekan-rekan, ini pasti cagaknya ya. Apanya? Oke, kita buka. Kita sisihkan dulu ya, sini ya. Oke. Nah, ini dapat kabel ya. Kabel untuk listrik ya. Ini listriknya. Oke, kita sisihkan dulu sini ya. Oke, baik rekan-rekan. Ini pengamannya. Oh, ini kita ambil dulu nih. Ada nih, ini remote-nya, ini kitab-kitab sucinya ini. Nah, ini ya rekan-rekan semua. Kitab sucinya ya. Nah, ini ya. Remote itu dapat baterai, dapat ini apa ya? Untuk antena ya. Dan baut-baut ini murmurnya sedikit murmur, ini sedikit murmur nih. Ini ada baterai ini ya, mudah-mudahan awet. Oke, nanti kitabnya kita buka aja, kita langsung pada intinya masalah. Oke rekan-rekan, oke kita buka, kita buka nih. Berarti Samsungnya langsung diangkat. Oke, kita angkat kardusnya ini pengaman dulu. Oke rekan-rekan semua, masalahnya ya ada pengaman juga di samping ini ya, supaya jangan benturan ya. Nah, ya pasti sendiri kan kalau ada benturan tidak terbentur gitu. Oke ya, rekan-rekan semua ya, ini bagian kondisi dalamnya ya, sebelum kita buka ya kondisi dalamnya. Oke, baik saya akan angkat ini dong. Oke rekan-rekan semua, supaya mempermudah kita angkat dari dulu, kita tutup dulu ya. Oke, angkatnya. Oke. Ini dia. Ini dia. Ini dia.
rumah, aduh bagus ya, tubuhnya rapi. Ini tipinya rekan-rekan semua ya, di Samsungnya. Nanti kita buka plastiknya langsung. Oh ini plastiknya gini ya. Ini rapi ya, maksudnya rapi, bagus ya. Oh, Oke, ini warnanya kalau kita langsung aja langsung kondisi ya, ini sih tipinya ya, bagus ya, dari luar juga bagus ya, dari tipis ya. Waduh rekan-rekan semua, tampaknya ya sangat puas lah kalau dilihat dari dari sampingnya ke kita sangat. Tapi belum kita coba, nanti kan kita coba gimana hasilnya ya. Nah ini Samsung asli ya, ada tulisan Samsungnya nih. Oke rekan, baik dari segi belakangnya sih, wah ini dia. Oh dia nggak pakai jack ya. Dan langsung AP in aja dia, ada langsung ke audio video ya, audio visualnya maksudnya ya. Oke rekan, oke ya, dapat ini ada ini sebelah sini ya, ini gelapnya display-nya. Ini ada untuk antena, cuma untuk cok itu kok nggak ada ya, nggak salah ini orang nih. Oke lah rekan-rekan semua, ini kitab-kitabnya ya tadi ya, yang kita agak telat review ya, ini untuk kabel-kabel untuk coba. Aduh, ini kita kitab pastinya. Oh, garansinya nggak ada ya? Oh ini kali ya garansinya. Dalamnya. Ini guide nih cara masanya. Nanti cara bukanya nih kali ya. Kita tadi bukanya langsung aja ya. Remote ya. Remote-nya seperti ini ya, remote yang Samsung ya. Ini dapat mur ya, skrup ya. Terus kan ini tipnya kita coba layarnya sih bagus sekali ya, kita mau coba putar video dulu ya. Nah kita berhubungan dengan lisensi ya dari channel-channel TV, kita nggak bisa menayangkan dari channel-channel TV karena berhubungan dengan lisensi, maka kita menunjukkan gambar kita memutar video ya, video kita putarkan untuk menunjukkan gambar daripada TV-nya ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan semua, ini dia hasil gambar TV-nya ya, ini bagus sekali nih, kita TV dari video kita ya. Karena berhubungan dengan lisensi, kita nggak bisa mencari siaran dari TV ya. Jadi sangat TV ini sangat rekomendasi sekali untuk rekan-rekan semua. Ya, sangat bagus sekali gambarnya. Ya untuk ya bagi rekan-rekan yang ingin menukar TV lamanya atau mencari TV baru, ini sangat rekomendasi sekali ya. Ya rekan-rekan, terima kasih telah menonton video kami. Dan sampai ketemu lagi ke video berikutnya. Terima kasih. Bye.